Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara. Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang nilai efektif tegangan dan kuat arus bolak-balik. Alat ukur yang digunakan untuk mengetahui jumlah daya yang terpakai untuk kebutuhan energi listrik adalah kWh meter. Yang biasanya ada di rumah kita. Nah, kalau kita perhatikan kWh meter tersebut akan tampak jelas angka yang menunjukkan besar energi listrik yang terpakai dalam satuan kWh atau kilowatt hour. Dan energi ini, energi listrik tersebut diperoleh dari nilai arus listrik efektif dan tegangan listrik efektif. Harga efektif dari arus atau tegangan bolak-balik ini adalah kuat arus atau tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus atau tegangan searah yang menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Sebuah penghantar memiliki hambatan R dalam waktu setengah T, dan besar energi kalor yang dihasilkan oleh arus efektifnya adalah seperti persamaan satu. Jadi, energi kalor efektifnya sama dengan arus efektif dikuadratkan dikali dengan hambatannya dikali dengan uh, waktunya yaitu setengah t. Kemudian kalau kita lihat pada persamaan bintang dua ini, energi kalor yang dihasilkan dalam rangkaian arus AC itu memiliki nilai yang selalu berubah secara periodik. Jadi perubahannya dalam tiap selang waktu setengah t. Maka besar energi kalornya akan memenuhi persamaan bintang dua ini yaitu I kuadrat R dt. Karena terjadi perubahan waktu secara periodik dalam selang setengah T, maka kita dapat membuat persamaan ini dalam bentuk integral dengan batas 0 sampai setengah T. Karena besar dari kedua energi ini sama, energi kalor yang dihasilkan oleh arus efektif itu sama dengan energi kalor yang dihasilkan dalam rangkaian arus AC, yaitu seperti ini. Maka, masing-masing persamaan kita letakkan pada posisi masing-masing yaitu Q efektif itu besarnya seperti ini dan Q AC atau kalor pada arus listrik AC itu adalah seperti ini I e kuadrat R dt kemudian persamaan sebelah kanan ini diintegralkan dengan batas 0 sampai setengah T maka diperolehlah persamaan secara lebih sederhananya yaitu seperti ini setelah persamaan sebelah kanan ini diintegralkan, kita mendapatkan variabel baru yaitu arus listrik maksimum. Nah, dari sini dengan menggunakan cara matematika dari kedua persamaan ini, dari persamaan ini maksudnya akan kita peroleh besar dari arus efektif yaitu IEF ini adalah besarnya seperti berikut. Jadi, besarnya arus efektif itu sama dengan arus maksimumnya dibagi dua jadi kalau dari persamaan ini akan diperoleh persamaan ini. Jadi kalau kita lihat persamaan ini bagian ini bisa dihilangkan atau dicoret sehingga kita hanya memperoleh bagian i kuadrat efektif itu sama dengan i kuadrat maksimum dibagi dua. Dan persamaan ini itu dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi besar arus efektifnya sama dengan arus maksimumnya dibagi dua. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh besar dari tegangan efektifnya atau Vef. Besar dari tegangan efektifnya berarti sama dengan arus efektifnya dikalikan dengan hambatannya. Kalau kita boleh flashback, persamaan ini mirip dengan persamaan dari hukum Ohm. Jadi besar tegangannya sama dengan arus listrik dikalikan hambatan di dalam rangkaiannya. Atau persamaan tegangan efektif ini juga dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini yaitu besarnya tegangan maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi besarnya tegangan efektif itu sama dengan tegangan maksimumnya dibagi dengan akar 2 sedangkan untuk besar dari arus efektifnya adalah arus maksimumnya dibagi 2. Oke teman-teman, sekian untuk subtopik kali ini sampai jumpa di subtopik selanjutnya. Terima kasih.